Meksiko dengan luas 1.964.375 km%. Indonesia dengan luas 1.904.569 km%. Kids, siapa yang tahu negara dengan urutan terluas di dunia? Kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai daftar negara-negara terluas di dunia. Daftar negara terluas di dunia dipimpin oleh Rusia. Berikutnya Kanada dan Tiongkok di posisi 3 besar. Apakah Indonesia berada di urutan 10 besar? Gak ada nama Indonesia dalam daftar 10 besar negara terluas di dunia. Pasalnya Republik Indonesia masuk di peringkat 15 dalam daftar negara terluas di dunia berdasarkan Worldometers. Perlu diketahui bahwa negara-negara di benua Asia, Amerika, dan Australia memiliki wakilnya masing-masing. Hanya negara yang berada di kawasan Eropa yang nggak masuk 10 besar dalam peringkat ini. Lalu negara-negara mana saja yang dinobatkan sebagai negara terluas di dunia? Yuk simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Rusia dengan luas 17.098.242 km%. Kanada dengan luas 9.984.670 km%. Tiongkok dengan luas 9.706.961 km%. Amerika Serikat dengan luas 9.372.610 km%. Brazil dengan luas 8.515.767 km%. Australia dengan luas 7.692.024 km%. India dengan luas 3.287.590 km%. Argentina dengan luas 2.780.400 km%. Kazakhstan dengan luas 2.724.900 km%. Aljazair dengan luas 2.381.741 km%. Yaps, itulah 10 negara terluas. Berikutnya Grid Kids akan menunjukkan peringkat 11 hingga 15 dan Indonesia akan ada di peringkat berapa ya? Yuk kita lihat. Republik Demokratik Kongo dengan luas 2.344.858 km%. Greenland dengan luas 2.166.086 km%. Arab Saudi dengan luas 2.149.690 km%. Meksiko dengan luas 1.964.375 km%. Indonesia dengan luas 1.904.569 km%. Nah, itulah 10 negara terluas di dunia. Tertarik berkunjung kemana nih kids? Sekarang kita lihat yuk berbagai negara-negara terbaik untuk jadi tempat tinggal kita. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!